Halo Sobat Santuy, terima kasih karena telah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas kumpulan 5 penampakan hantu yang mengerikan. Sebelum kita memulai videonya, seperti biasa jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung putar intro videonya dulu. Hantu pengganggu rumah. Khusus pada video pertama ini, saya jamin tidak ada hantunya sama sekali. Hanya saja terdapat gangguan yang mengerikan dari sang hantu. Berikut ini videonya. I hope everything will be okay after this. Serangan hantu pocong. Pada video kedua ini berasal dari channel ini. Tepatnya pada saat saya melakukan live streaming, muncul sosok pocong yang mengerikan. Berikut ini videonya. Ini gua kagetnya ini ya, dari belakang gua cok, pocongnya serius, atau hantunya. Infoin ya guys ya, kalau kalian nampak ntar gua majuin terus. Ini gua ada geram kali. BTW kalau kalian nontonnya jam segini, kalian takut nggak? Takut kan? Nah apalagi gua cok, gua sendiri nih. Nih gua sendiri nih. Nih gua sendiri nih, lihat nih. Nih gua putar-putar nih. Tenang, nggak ada jump scare. Aduh. Nah, nggak ada kan? Gua sendiri doang.
ada suara, cok. Ada suara orang jalan, sumpah. Sini kah? Ada kah? Ini apa nih? Tapi kalau kalian nampak pocong apapun itu, cok, ketik aja di sebelah mana gitu. Ntar gua pukul. Gua ada rahasia, cok, kalau mereka gak nongol ya. Ntar, ini gua harus nyata rahasia, coy. Nah, ini rumahnya ya, yang orangnya bunuh diri karena gak sanggup bayar utang. Kalau gak salah udah 500 juta. Nah, nih, dia punya perumahan 30 rumah di sini. Tapi di sini gua baru 5 rumah ya. Aduh, gua merinding, cok. Gas ya, kita jalan terus nih. Tempatnya di Kalimantan, bang. Kalau yang nggak tahu, ntar nih jalannya sendal gue liat nih, lumpur semua, abis hujan semua soalnya. Ipada Motu, welcome, welcome. Kapan diuploadnya, bang? Ini bukan ini bukan konten goblok, ini live streaming, coy. Kalau kalian ada lihat ngomong ya, ntar gue pukul serius. Ini gue udah gerem, burung, nah, ini kenapa nih? Nah, ada suara, cok. Ada orang, cok. Keluar, woy. Nah, ini perumahan semua ya. Ini perumahannya kalau nggak salah nggak dihuni sekitar 30 tahun yang lalu. Rizky Ramadan, hati-hati, bang. Oke, aman. Thank you udah doain ya. Ini nyamuknya banyak banget. Ada nengok barusan. Nah. Aduh, ya ampun. Nyamuknya banyak banget. Kita pakai senjata rahasia, guys, ya. Gua bawa lato-lato nih. Katanya lato-lato dapat manggil hantu, cok. Nah, ini dia ya. Lato-lato ini. Let's go, coy. Kita main lato-lato dulu ya. Kali aja hantunya nongol kalau main lato-lato. Bentar. Apakah terbukti main lato-lato dapat memunculkan hantu? Ada suara, cok. Ada orang. Ada orang kah? Ada orang, cok, tadi barusan. Ada kepala tadi. Hadir. Nongol, woy. Lo kalau nongol, jangan setengah-setengah. Sini. Sama gua sini. Oke, kita main lato-lato ya, guys, ya. Ini bukti kalau mereka muncul berarti ini sakti, cok. Katanya sih bisa manggil hantu. Kalau nggak salah yang muncul genderuwo, coy. Hadir. Siapapun kalian hadir. Ini gua udah main lato-lato, cok. Ada apa, cok? Aduh, kameranya tiba-tiba buram, anjir. Apaan tadi perusahaan? Ini karena efek lato-lato ya mungkin. Astagfirullahaladzim. Woi, Allahu Akbar, cok. Serius. Apa tuh? Pocong. Astagfirullahaladzim, guys. Ini jelas banget ya. Di belakang gua ada juga, cok. Ada yang ini gua merinding banget nih. Pocong, cok. Pocongnya di sini. Gila, mukanya ngeri, serem banget. Diapain nih, guys? Diapain nih? Dia muncul nih. Ini gara-gara tato mungkin nih. Diapain, coy? Mau diapain pocongnya ini? Ya sih ya, pocong ini. Pocong, cok, nih. Gila. Serius, coy, pocong, cok, anjir. Tantar. Belakang gua ada orang, sumpah. Ada yang sentil gua. Allah Akbar. Gila. Ya Allah, apa itu? Pocong tadi aman kah? Diapain coy ini ya? Ini pocong nih, serius nih. Ini pocong ya nih. Dia nongol nih. Woi, lu kalau nongol jangan depan gua. Woi, lu mau mati. Pocong. Diapain coy nongol nih babi nih. Woi. Gila deh. Mukanya jelek banget, coy. Kita kasih tahu ya. Ini goblok ini. Dia nongol depan gua nih. Kalau udah gini aja ya. Let's go. Goblok disemprot aja.
hantu di atas lemari. Pada video kali ini terdapat seorang betina yang menceritakan pengalamannya saat menemukan sosok penampakan di atas lemarinya. Berikut ini videonya. Gue baru sadar, this is not funny. I've seen that kind of shit on top of my closet, so. Penampakan kuntilanak di hutan. Pada video ini terdapat seseorang yang berhasil merekam munculnya sosok penampakan kuntilanak di hutan. Dan berikut ini videonya. Hantu muka hancur. Pada video terakhir ini terdapat seorang anak yang membangunkan ayahnya saat mengetahui ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Berikut ini videonya. Nah, itu tadi adalah akhir dari kumpulan video penampakan hantu yang mengerikan. Kepada kalian, saya ucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng. Jangan sempat subrek. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu, yang di pojok. Topinya bagus ya, guys. Jangan lupa nih ya, subrek.